Genap sepekan mereka, kisah rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar tiap harinya makin menjadi perhatian publik. Pernikahan yang berlangsung khidmat itu sukses menyisakan banyak cerita untuk perjalanan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bagaimana tidak? Bukan rahasia lagi jika dari waktu lamaran hingga pernikahan, kisah cinta Lesti Kejora dan Rizky Billar selalu diterpa kabar miring. Isu gagalnya pernikahan Lesti dan Rizky Billar pun sempat berhembus kencang hingga membuat sang pengantin merasa rendah diri. Seolah menjawab kabar miring yang beredar, terlaksananya pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar pun sukses membungkam mulut para netizen. Raut bahagia juga tak luput dari wajah kedua pengantin baru itu. Namun siapa sangka, di balik kebahagiaan yang sedang bermekaran, kelakuan Rizky Billar ke Lesti justru sedang disorot oleh sang mertua. Seperti belum lama ini, ibunda Lesti Kejora, Sukartini, terlihat memberi ultimatum pada Rizky Billar sang menantu. Sukartini tampak tak pernah bosan untuk wanti-wanti sang menantu, Rizky Billar, kala menjadi imam Lesti Kejora. "Buat kakak, nanti tolong jagain dede, bahagiakan dede," ucap ibunda Lesti Kejora. Sebagai seorang ibu, Sukartini berpesan agar putri kesayangannya tak disakiti apalagi dibuat sampai menangis, karena menurutnya hal itu akan membuatnya amat sakit hati sekaligus marah besar. "Intinya dari mama, jangan sakiti dedek itu saja," kata ibunda Lesti Kejora. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.